Hai. Ini bakal lagi pasang ram. Pasang ram supaya si burungnya nggak sampai lari. Ya. Ini ramnya itu ini harus disambung karena kan lebarnya nggak pas. Ini ram yang kemarin kita beli sih yang ada acara WIB. Kita beli, kita pasang di sini. Ada jarak-jarak tertentu di sini. Ya, nanti biarnya si ram itu rongganya nggak terlalu besar. Jadi burung tetap nggak bisa rombong. Nah, ini mudah-mudahan ini yang di sini selesai, ini sudah selesai. Hai, ini sekarang Bapak lagi ngerapihin tempat sangram yang di sisi depan sama di sisi samping utama. Sisi samping utama maksudnya walaupun samping itu masih tetap jadi pandangan kita yang utama. Kalau yang depan ini, depan pas depan itu sama ini samping utama. Nah, cara pasangnya ram ini emang lebarnya kan 1 meter 1 meter, jadi dalam ukuran yang 2 meter 10 cm itu akan ada beberapa yang kita sambung. Nah, sambungan inilah yang harus hati-hati, jangan sampai burung kita nanti bisa lepas karena penyusunan liang tubuhnya itu salah itu caranya. Jadi kita harus hati-hati. Dan juga hati-hati kalau di tempat yang tinggi kayak gini. Nah, ini sekarang nanti ini selesai, baru yang satu utama ini tutup selesai. Tinggal rapihin dalamnya, terus kemudian kita lepas dalamnya. Gitu sih. Oke, nanti tunggu lagi ya. Sip.